Hello guys, welcome back to my channel Markas Otodidak. Kembali lagi dengan saya Andi dari Markas Otodidak. Ya teman-teman, di sini ada pasien Redmi Note 9. Gejalanya nggak bisa disentuh teman-teman. Kayak gini nih. Nah ini kayaknya habis di riset nih sama yang punya nih. Kata dia mungkin pas nggak bisa disentuh itu dicoba di wipe ya, biar recovery. Ternyata hasilnya jong, sama aja. Katanya ini akibat jatuh teman-teman ya. Ini udah bekas jatuh. Kalau untuk mesin saya yang buka ya, ini kaleng CPU-nya nih. Saya intip-intip gitu, ternyata memang kali aja memang jalurnya ke situ, karena kita harus buka board yang skematik guys. Di sini langsung aja kita akan bongkar dan eksekusi ya. Sebelum kita melanjut ke tahap berikutnya, teman-teman cek dulu ya nilai pada jalur touchscreen ini. Pada jalur touchscreen ya, apa yang diperlukan saat touchscreen ini bekerja? Oke, seperti ini. Di sini teman-teman wajib ada nilai ya. Nah, oh salah, sorry. Oke, kita gunakan dioda mode pin 1 ya, wajib ada nilai. Pin 2 wajib ada nilai. Ini nilainya berantakan 2800 ya. Terus pin nomor 4 ya 600, pin nomor 5 600, pin nomor 6 600, pin nomor 7 600 ya. Ini wajib ada nilai seperti ini, dan ini nggak boleh segini. Karena di Borneo skematik itu dia ada nilai guys. Kalau kita buka bagian dioda mode ya, dia ada nilai hambatan. Oke sebentar, Xiaomi. Saya akan buka Borneo ya guys. Saya pernah bahas kasus Redmi Note 9 ya, yang gejalanya seperti ini. Oke guys, lanjut. Jadi gini teman-teman ya, kita akan buka Borneo skematik ya. Apa yang wajib kita ukur pada soket LCD ini ya? Ini adalah soket LCD Redmi Note 9 ya. Oke. Nah, gunakan dioda mode pada pometer, kemudian kita ukur pada dioda ini guys. Daerah dioda saya gunakan Jotek ya. Oke. Ini dia, kita ukur bagian touchscreen. Kalau touchscreen kita bagian hardware solution ya teman-teman, biar tahu. Nah ini dia touchscreen di pin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pin nomor 2 sampai 7. Oke, lalu kita buka ininya ya, dioda mode. Nah ini dia guys, yang kedua ini ya, untuk bagian touchscreen GPIO CTPR STB ini ada nilainya 660, 800, 600, 600, 600, 600, dan ya ini doang sampai warna oranye ya. Oke, sampai warna oranye ini ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kita harus menyamakan semuanya ada nilai seperti ini guys. Kita akan ukur aja ya pada mesin ini. Oke, yang pertama harusnya 660 ya kan, GPIO di sini tidak ada OL ya. Oke, lalu yang ini 2800 putus jalur ya guys. Oke, yang tadi juga OL putus jalur, yang ketiga nilainya 800 teman-teman, itu CLK ini ya, ini CLK nih. Ini harusnya 600 kan, tapi ini 800 nih. Terus MISO, MISO 800. Lalu MOSI 800 juga. Lalu ya sampai MOSI, sampai TPSPICS ya. Ini dia. Nah 600. Padahal di sini 600 ya, CLK, MISO, MOSI. Ini MOSI harusnya 600, tapi ini 800. Dan ini juga 800, dan ini juga 800.
dan ini 2800. Ini pasti nggak benar jalurnya, guys. Nah, ini juga OL ya, bisa teman-teman lihat. Dan ini ada resistor, dia penghubung buat enable juga di sini, guys. Dia dari sini disuplai oleh ke sini ke IC power jalurnya ya, kalau di touchscreen seperti ini. Nah, ini dia disuplai oleh IC power. Ini adalah PIO 1,8 volt. Nah, tapi dari sini bagus teman-teman ya, nilainya bagus. Kita akan ukur. Nah, ya, bukan berarti resistor ini rusak, guys, dia memiliki nilai ya, bukan berarti resistor ini rusak. Kita akan coba angkat resistornya, lalu kita ukur bagian ini yang mengarah ke CPU, karena ini adalah mengarah ke CPU, wajib ada nilai seperti itu. Kita akan angkat aja ini resistor. Putus jalur ya, berarti kerusakan ada di CPU teman-teman. Kenapa Redmi Note 9 itu selalu kerusakan ada di CPU? Disinilah titik ukurnya, kita harus menggunakan diadem mode pada boardnya skematik ya. Saya angkat resistornya, kemudian saya ukur bagian yang mengarah ke CPU. Yang ini tadi 2000 sekian ya. Nah, ini OL putus, dan yang ini juga putus. Yang lainnya masih nyambung. Oke, yang lainnya aman. Oke, berarti yang dua ini ya, dia tidak nyambung. Sedangkan kalau yang ini ke IC power, dia bagus tuh. Kalau posisi handphone dihidupkan, resistor ini dipasang sini, tegangannya tetap ada ya 1,8, tetapi dia itu yang disuplai oleh IC power melalui resistor ini, tetapi yang di bagian ini mengarah ke CPU tidak nyambung seperti itu teman-teman, putus ya. Kita ukur tidak ada nilai bagian ini ya. Kalau ini kan ada tuh, ini enggak ada, berarti putus dari CPU, guys. Ini buat database saya, kalau dapat garapan saya takut lupa. Touchscreen itu sensitif biasanya ya, biasanya kalau di Redmi Note 8 itu RR ini adalah nilainya 1K ya. Ini kok enggak ada nilainya teman-teman. Ini saya ukur nih resistor ini nih, biasanya nilainya 1K, tapi ini nggak ada nilainya, guys. Tuh, nah ini malah 2000-an lah. Tuh ya, biasanya nilainya 1K seperti ini biasanya. Oke, nanti aja kita akan ulas lagi ya. Saya juga keder itu, maklum guys, saya otodidak, bukan per kursusan. Intinya analisa saya seperti ini gitu dah. Nah, bismillah. Ingat, laporan dulu sama user. Risiko mati. Aduh. Lagi-lagi Note 9 garap CPU, guys. Kita bismillah aja lah. Coba ACP ya, atau kita ukur dulu. Nanti saya hanya ACP IC CPU, IC MMC nya enggak ya, karena enggak dapat masalah, jadi saya skip IC MMC nya saya tutupin ya. Teman-teman, kita belajar sama-sama. Saya nggak ngajarin, saya nggak mengguruin. Saya tutupin dulu nih bagian MMC-nya nih, biar aman, guys.
kedua kalinya saya garap, tiga kali saya garap CPU Red Mi Note 9. Ini yang ketiga kali. Ini kalengnya masih utuh lagi. Kalau saya nggak berani main congkel ya, jujur aja saya nggak berani. Saya beraninya main seset kaleng, bodo amat. Mau dikatain apa ge, saya nggak jago emang. Saya masih belajar. Kok jadi begini motongnya? Karena saya nggak jago guys dalam congkel mencongkel. Saya cari aman ya. Bagian ini potong lagi. Kita bismillah ya, angkat ininya, CPU-nya. Gunakan power brick 2008, suhu panas 350, anginnya 50 teman-teman ya. Kita cari aman, resistornya kita angkat dulu ini dua, biar nggak hilang sayang. Kita tahu.
Ini kita ukur guys. Sekarang guys, nyambungan nih jalur touchscreen yang nomor pin 12 tadi ya, itu jalur yang putus ya, RSTB sama CTP pin nomor 2. Dia lari kemana tadi di CPU nya ya, kita lihat Borneo warna merah sama merah hati di dalam sini. Nah, nggak nyambung guys sini ya. Kan bener putus jalur, aduh ampun. Ini wajib nyambung teman-teman ya. Saya akan tarik kabel biar teman-teman lihat juga kabel dua jalur ini. Bahaya nih, putus jalur lagi. PCB. Ada aja ya. Kalau buat ngukur wajib dikasih jumper biar enggak pusing itunya, karena ini jalurnya sangat kecil biar mudah ngukurnya.
seperti ini. Kita akan ukur ya dari soket ini nyambung nggak ke jumperan. Pin nomor 2 ini, oke. Nyambung ya. Sini. Lalu yang satunya, yang ini. Oke. Kita ukur lagi dari sini. Dua-duanya aja, satu-satu deh, biar adil. Yang mana yang nggak nyambung? Kalau kita buka Borneo ya, yaitu yang putus GPIO CTPR ST dan ENTN CTP. Waduh, GPIO CTP dan NCTP. Nah, ini ya nomor ini ya. Samakan nih sama Borneo. Nomor yang mana nih? Ketiga dari bawah, 1, 2, 3. Terus kotak yang kedua dari sini nih, itu saya tandain. Nah ini, ini nggak nyambung. Ini satu kabel saya tekan ya. Nggak ada yang nyambung. Kalau kita urut ke kabel, di kabelnya saya tekan, nggak ada yang nyambung. Tuh. Putus. Dan sebelahnya geser 2 langkah, 1, 2. Ini ya, ini adalah NCTP. Nggak nyambung. Putus, entahlah. Ekstrim teman-teman, jahat loh. Gimana nyambung ini ya? Bisa ngapain sih pada putus segala. Bukan keinginan saya lo ya. Tolong guys, ini ada jalur. Gak kepala deh, mundur dulu dah. Tersadar